Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau didengar bicaranya menjawab salam. Kalau semangat nah, tidak ada kelihatan bahwa lagi loyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan kalena tau malak pirita Bapak Kepala Desa Pak Bintengan. Kita doakan beliau tadi kita dengar mertua beliau kurang sehat. Semoga insya Allah keluarga beliau akan dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Bapak Babin Kamtibmas kita, alhamdulillah. Juga hadir pengurus BPD, alhamdulillah. Pak Imam Desa, Imam Dusun, Pak Dusun, spesial Pak RT. Ini kamu Pak RT yang bajunya merah-merah semua. Sepertinya sebentar ini dah bagi sembako kalau mau lagi. Adakah? Tambah lagi bedeng Pak Desa. Wabil khusus jangan lupakan tawa ibu-ibu yang ada di luar. Luar biasa. Karena tidak bisa kita buka baik-baik kalau tidak ada ibu-ibu yang menyiapkan. Alhamdulillah. Untuk tambah berkah pertemuan kita awali sebelum ceramah buka puasa ini dengan membaca selawat badar. Semoga Pak Desa beserta jajaran semakin semangat memimpin rakyat desa Pak Bentengan. Dan yang tak kalah penting, semoga akan diberikan kembali amanah nanti oleh Allah melalui rakyatnya sendiri. Insya Allah. Ayo sama-sama lantunkan selawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Karena kita selalu bersalawat lampari nak bisa. Mohon maaf juga hadir di tengah-tengah kita, tokoh masyarakat kita yang luar biasa. Insya Allah barakat yang ditempatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anjo nak bisa digelar ahli sedekah, ahli sedekah. Tiada hari tanpa bersedekah. Pak Desa dalam rangkaian acara safari Ramadan di bulan Ramadan ini dan sebentar buka puasa ki itu bagian dari amalan Rasulullah bersedekah. Muncul pertanyaanna, angga panjotawa punarajing asidakah tenak kule bangkuru. Sama tujuan apa? Semakin rajin orang bersedekah, semakin banyak rezekinya. Betul itu. Semakin asidat kaitawa, semakin jai pasumbena. Toh jangan tuh. Semakin kita bersedekah, semakin nyaman rasanya ini hidup. Nah anjur ikananya bersedekah bukan orang kaya. Pi. Nah biar kita tidak kaya, mau bersedekah itu lebih baik.
Kirim mantan rahsiana, orang yang selalu bersedekah semakin lapang rezekinya, semakin banyak rezekinya, semakin banyak dalekna. Ternyata mantangi rahsiana rimalai kakak puna bari basaki. Hanjo pak desa puna bari basa. Doa malaikat itu ada dua yang dibaca, diminta kepada Allah. Dan pasti dikabulkan. Doanya malaikat yang pertama, ibu-ibu bisa juga menyimak doanya supaya rajin melaksanakan apa yang disebut dengan sedekah. Nah, karena malaikat kan? Allahumma uti munfiqan khalafa. Jadi kan supaya disengi artinya jadi doa malaikat kan setiap hari. Ikarain kisari dale lebih banyak karain lampari pak desa karena telah bersedekah kemarin. Nah, karena malaikat kaya lain. Amin ya Allah. Umum anjo malaikat mendoakan. Ikarain anjo tau arraji ngasidaka kisari yang ngasingi dalik lebih banyak ya Allah. Angkana si malaikat yang lain. Amin. Terima kasih. Ya. Oh ya, terima kasih Pak Ketua BPD. Ya. Oh Pak Imam, oke. Okay. Silakan. Ya, sekaligus Ketua UPZ. Berarti patukan kutungan nih. Ah, lanjut fokus lagi. Angkana sem malaikat ka Allahumma dimun fikan khalafa. Ya Allah, semua orang yang bersedekah ya Allah mudahkan rezekinya ngasih anak-anak ya Allah. Mudahkan ngasih urusannya dunia akhirat ya Allah. Mudahkan ngasih urusannya rilino ya Allah. Karena ia rajin bersedekah. Yo, baji nanti doa nama malaikat kah? Yang pertama ditunjukkan kepada orang yang bersedekah. Lanjut doanya malaikat yang kedua setiap hari juga, tapi aneh didoakan kepada orang yang tidak mau bersedekah. Kaya tapi tidak kuero sedekah. Karena tonjolnya kau yang tahu ikut penantri ini tena jadi join jemange. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan talaba. Ya Allah, ambillah hartamu. Ya Allah, ambil hartamu. Ya Allah, kialemi anjo pasarean takaraing. Katena ton naisengi. Bagi-bagi tongi lampari parana rupa tahu. Angkara itu malaikat yang lain. Amin. Ya Allah. Jadi kata itu lebih bapak ngasih. Didoakan sumpah yang beribasa. Tergantung apa yang dimaui. Mau kita doakan mau dari kita sedekah. Erok kita doakan supaya diambil harta atau oleh Allah. Ya. Jangan mau bersedekah. Ustaz. Ah, salen ni ceramah tak ustaz. Itu rapi balak ustaz eh. Tena jana masyarakat tapi baji ku jenik dalek na ustaz. Tidak pernah jiku liat berzakat tapi baji na ku jenik dalek na. Oh, kata salah pangan tu kapan bijak. Kamana kang purinang. Angapai najai dalek na. Sengaja Allah saringa sengi watun natal lasa ija. Selagi masih hidup dikasih semua eh. Tapi mohon maaf. Punna mati antu tahu wajai duit nanatina na baji pas sedekah na waktu na tallasa begitu meninggal kini mi buktina tak busuk ngasih itu orang paran. Yang saya cerita betul tidak? Nasar ki kareng la taala pagan nekang ni rona punna lima bawa tolan na balli pasang tapi begitu meninggal habis seketika anak-anak juga upah punna nya jabaji-baji. Angapa nak pakamah? Karena malaikat memang selalu akan setiap pagi ambil hartamu Allah, ambil hartamu Allah, ambil hartamu yang engkau titipkan karena ia tidak mau membagi.
Makanya nasihat pertama lampari kateng asing, kalian kusigang kateng asing, jangan tinggalkan amalan bersedekah. Wada'udu maraddakum bisadakah, dengan engkau bersedekah akan dijauhkan dari mara bahaya. Nah, hadir ini semua aparat desa, Pak Bentengan. Saya ditanya, apakah bersedekah itu Ustaz dalam bentuk doi Pak Ustaz? Otehin aja. Contoh Pak Dusun, contoh Pak RT, nah bantu Pak di sana melayani masyarakatnya, rakyatnya supaya tidak ada yang susah. Itu juga masuk dalam kategori pasidakah. Pasidakah dalam bentuk menolong. Tapi pun lah kan TR, dosun, tapi dijujai masyarakat. Pak, ibu-ibu, mohon maaf. Punah nasar kikereng Allah taala jabatan sebagai Pak Desa contoh, Pak RT contoh, Pak Dusun contoh, itu juga kesempatan bersedekah membantu rakyat ta. Jangan susah masyarakat ta. Pun apa yang niat jujana masyarakat ta, kata lampa. Oh ngapa kiko dong ngapa kiko. Jangan bagi pergi kantor kalau masalah ini jinak ke papale bagi guys. Tanah makin rindu nak ke pangerangan istirahat. Maka pasti berdoa anjur di pasgea, di saria bantuan. Ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan rezekinya kabadik ya Allah. Tapi pun nakatte nasariki amanah karek Allah Ta'ala nakatte pan rasul. Kira-kira bagus tidak doanya masyarakat? Halo? Bagus doanya kira-kira masyarakat kapun hatinya ditolong dengan ikhlas. Saya yakin dalam hatinya angkana nampang kunci ini Pak Dusun pakamakam. Nah banding kami itu kan biasa waktu ni anu Pak Dusun bajik namamu si kalina dah. Ayo. Jadi jangan tinggalkan amalan untuk selalu bersedekah, membantu orang, melayani masyarakat itu juga bagian dari ibadah yang insya Allah dikategorikan kelompok mensedekahi dalam bentuk pertolongan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Satu. Ditambahi pikatena pernah buka. Apa pokoknya pernah lah buka gua dek ini karena kertonga. Satu acara yang tidak pernah terlambat adalah acara buka puasa. Dan siapapun yang terlambat datang ditinggalkan itu. Baik, yang kedua. Supaya anne katte rilinua salamak ngasengi batu rimara bahayaya. Utamanya katte yang ada jabatan tak? Pak Desa, Pak Babinsa, Pak Imam, Pak BPD, Pak Dusun, Pak RT. Pokoknya yang ngaseng. Jangan tinggalkan amalannya Nabi yang dibaca di waktu pagi, juga dibaca di waktu erangaribi atau lebas sambayang. Supaya kita dijauhkan dari mara bahaya. Jangan kira jabatan menjadi kepala desa semua orang suka. Betul tidak Pak Dek? Tidak. Jangan dipikir jabatan tak sebagai Pak RT yang asing orang suka. Tidak. Jangan dikira seperti Ustaz Anzar yang full selalu jadwal nah orang suka semua. Tidak. Aku tanya Pak D, bilang jadwalku deh ini hari ada yang khusus diundang di Dalton, di Hotel Dalton, ada di Bumi Karsa. Tapi angkana kak di Pak Desa, lebih baik di situ sama Pak D deh, kak banyak pula sangit totoa deh kan asyari carita. Kak kita ini sudah orang tua juga. Tidak orang senang, tidak semua orang senang. Memang niat untuk tahu si Pak Nabaji sekali di Dalekan tak Pak Desa, mohon maaf. Tapi pun dari Bokota kalian nami pan rasa-rasa. Ya. Saya itu kamalka memang yang dibaca-baca ini si kirikku. Kari waktu di KPU apa ya. Dengan saya menggota aku bosku ya. Memang baca kita lekanta tapi di Bokota. Ayo amalkan apa yang diamalkan anjur Nabita. Dan kita amalkan juga setiap hari. Angkananak Nabita siapa yang membaca riwatun nabarik basa. Maka dijauhkan dari musibah mara bahaya, utamanya penyakit iri dengki na para narupa tahu sampai waktu angaribi batu. Siapa yang membaca di waktu maghrib setelah salat maghrib, maka dijauhkan dari musibah mara bahaya sampai datangnya waktu
pagi. Makanya ayo sama-sama kita membaca. Saya baca satu kali empat katir ulang tongi. Saya yakin banyak yang hafal. Zikirina sekaligus doanya anir bacaana adalah Bismillahillazi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Ayo pelan-pelan. Yang belum hafal bisa hafal sebentar. Karena Ustaz Ansar akan membaca pelan-pelan. Ayo ikuti kata-katanya. Bismillahillazi sama-sama lagi. Bismillahillazi لا يدر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Nampak niat ikrar yang Allah Ta'ala. Kipabela ka kurung, jauhkan ka, kipabela ka batu ri musibah marabahaya na parana rupa tau lamparin hati ikrar. Bagus sekali diamalkan Pak. Aku tanah kalam pari gurutta. Bolehkah ini dibaca ke kate tatwaya diniakangi lampari anatta? Akana gurutta. Bagus. Contoh anatta Pak. Baine, eroki lampak kuliah di Makassar. Kan tidak diantar ki kodong, naik motor ki contoh. Waktu nasuluk balak, baca kami ane sikir ka. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Nampak kepala rikareng Allah Ta'ala, kareng Allah Ta'ala kodong anakku kodong anak beneku kodong kareng Allah Ta'ala. Kipas salama kang kodong kalampai kuliah kareng. Kipas salama kang dalam perjalanan na. Kipas salama kantong batu riparan na rupa tau. Ammo teripala riballa bala kodong dengan selamat. Amin ya rabbal. Mak Rinton dini akan benenta. Ibu-ibu mungkin tidak bisa lagi dengar. Jo. Punna benenta contoh ero kilampa pasara dibacakan Tommy. Halo. Anja Tommy hebat nak kurang ibu kasih ibu kena layani ki. Makanya biarkan nalayani ki dengan baik. Waktu nak jo benenta ero lampa pasara misalnya di lelon dan sebagainya. Dini akan Tommy. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Kareng Allah Ta'ala ki pasalama kang kodong beneng ku ero kelampa di pasaraka. Moga-moga di pasaraka insyaallah punna sigappai pak baluk-baluk ka kareng Allah Ta'ala. Tina kodong napala dudu annawana wara. Mari ki Pak Komandan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, ayo deh kembali kita bersalawat lampari Nabi kita. Dengan salawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatun la'alaika. Apa yang sampai poin kedua? Baca dan amalkan zikir supaya kita dijauhkan dari mara bahaya. Yang terakhir, karena waktu menghitung mundur nih, menunggu buka puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ane kate nyak ngasin pasti toto ata. Nake nyak hija toto aku sere. Ummiku mami. Almarhummi manggeku. Aji.
Apa ni ero disampaikan ke poin ketiga sebelum menjelang buka puasa, amalan-amalan terbaik yang bisa dilakukan katian akan lampau di toto ya menjelang buka puasa adalah doakan tongi toto atak sebelum buka ke ane bang ane karuenga. Doakan. Doakan orang tua tak di waktu pagi, doakan orang tua tak di waktu menjelang buka ataukah setelah salat maghrib paling lambat. Angapa na perlu didoakan tau tuata ka anjo tau mati ya kodon na tajang ngaseng yang tu doa doa ta tena jana tajangi esteler ka tena jana tajangi doita dalam bentuk langsung disare tapi yang ditunggu adalah sedekah dan termasuk doa anak saleh anjo ngaseng mina boya kodong anne tau tuata menjelang maghrib. Kenapa dibaca menjelang maghrib, Pak Ibu? Diingatkan ke dulu bahwa antu tau mati yang ngasin dalam kuburan. Pasti di kurang tata, Komandan. Iya, sudah tidak ada, Mim, Komandan. Antu tau mati yang di dalam kuburan. Nah, setiap subuh hari dipancinikan di tempat. Nah, punna tau baji, ya, maka diperlihatkan taman-taman sur. Angkana minjo kodon tau mati tak ngasing. Apa nak kana? Ikaraing kapan tiba datangnya hari kiamat ya Allah. Kapan tiba hari kiamat ya Allah. Kapan tiba hari kiamat ya Allah. Itu diperlihatkan tempatnya taman-taman surga punah barik basaki. Juga di waktu awal malam. Singkamaton tak cila kaya. Yang ngasin tatua cilakaya lek baka adiku burukmu puna pente na baji persiapan na waktu na talasa. Maka ia pun diperlihatkan azab. Hei engkau yang sia-siakan waktu na talasa. Lihat. Lihat ini tempatmu. Maka pada saat itulah merasa takut nang kalatomi lampar karang Allah Ta'ala. Di waktu na baribasa sigang eron tamang ngaribia. Oh karang Allah Ta'ala, jangan datangkan hari kiamat kodong, ya Allah. Jangan datangkan hari kiamat, ya Allah. Iya, kodong datang hari kiamat, ya Allah. Malaku jantini kejauh tempatku, eh. Karena ketonji pas sia-sia kesempatan waktu hidup di dunia. Anjo sumpah yang anata Muhammad rezeki di? Rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Upa nantuna tatwa ta'na. Upa nantuna netta'na. Karena punya anak, punya cucu yang pintar membaca Al-Quran. Jadi tugas tak ketene sebagai anak, jangan lupa orang tua tak di waktu pagi dan di waktu menjelang malam dengan membacakan doa. Apa doanya? Dan sebelum dibaca, untuk apa dibacakan doa? Angkanan anak bita, seandainya orang tua tak dalam kuburan mendapatkan masalah, maka dengan doa anaknya khususnya di bulan suci Ramadan dijauhkan minjo tatwata batu dimara bahaya dalam kuburannya. Maka mari kita berdoa karena menjelang buka puasa itu salah satu tempat yang paling makbul kita memohon kepada Allah. Ayo sama-sama sambil dibagi nasinya kita bacakan doa orang tua semua. Sama-sama saya baca dulu satu kali apa kita ulang-ulangi. Rabbi gumfirli وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ayo sama-sama pelan-pelan jaki. Ibu-ibu, bapak-bapak juga ikuti. Ayo. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا kama rabbayani saghira. Doa yang paling bagus itu di saat kita bahagia begini tiba-tiba ingat orang tua tak baru kirimkan doa. Jangan nyapa susah tak ampa dingurangi. Betul. Di saat bahagia kita di kiyogi Pak Desa itu sangat luar biasa. Tapi punan nyapa juga tak ampa di kiyogi Pak Desa tenang tenang aja dulu. Jadi nak tahu pun niat jujanan apa kena ngurangi riwat tu nak ngandre tak kelupai guys. Ayo sama-sama.
di saat bahagia seperti ini menanti waktu buka puasa, kita sempatkan ingat orang tua kita dan mengirimkan doa terbaik lampari kalenda. Angapai karena termasuk nakke, termasuk Pak Polisi, Pak Komandan, termasuk Pak Desa, termasuk Pak Iman, termasuk Ketua PC dan seterusnya, kita tidak bisa dapat nengasing seandainya bukan karena orang tua kita. Betul tidak? Yo, ayo, ayo. Yang tidak ucapkan tadi, sama-sama ucapkan untuk orang tua kita, dikirimkan pahalanya. Sama-sama. Rabbighfirli firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datu mintu tuata guru angkana, oh anak bau, terima kasih doa engkau kirimkan kepada aku anakku, ya Allah ya Rabbi. Ah, dinikmati mami. Insyaallah barakah jintu. Ayo ulangi lagi, satu kali lagi sama-sama. Rabbighfir firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu bagaimana sekiranya orang tua kita yang sudah meninggal itu tambah bahagia? Kata anakannya, kewajiban tak setelah orang tua tak meninggal, yang paling bagus dikirimkan di bulan suci Ramadan, selain doa, kirimkan juga pahala, amal, ataukah sedekatun jariah. Bagaimana caranya? Carana mau terkis nampe, apalagi besok malam sudah terhitung persiapan memenuhi undangan Allah malam Lailatul Qadar. Siapkan amplop di rumah tak ngasih, ampa pantamai doita rilalanna amploka, baru dituliskan namanya almarhum abata ummita, pantamai rilalanna masidika, sumbangan atau kapasidaka atas nama almarhum, itu adalah amalan yang paling bagus yang kedua selain doa yang bisa dilakukan lampari tomatita. Kantu tomatia antaja ngaseng injo. Bagaimana itu bahagianya Pak Desa? Lima anata Pak Desa. Rua di Kalimantan, rua di Papua, seri di Jakarta. Setiap tanggal baru, kebetulan kan yang ngasih menjaman-jaman. Nah, setiap tanggal baru yang ngasih, akhirin doi taruhan bilangan, yang akhirin doi limam bilangan, yang akhirin doi si bilangan 50, yang akhirin doi seri juta. Siapa kira-kira beruntung? Nah, cerita itu Pak Desa, lampau di Saribatan, dan kena, oh Saribatan, kemana kanta, ya Allah, ya Rabbi. Ke itu kiriman, bukan di banyaknya. Bukan jijainan tu, tapi pun aja alhamdulillah. Tapi orang tua tidak pernah jitu bilang mesti banyak, karena anjo hakikat na bahagia na tua tua tak pun ada kiringan ikonom. Pasti tungkana saribatan na. Apalagi kalau saudara tak anak tak tidak ada yang ingat lampar di tua tua tak, maka pasti angkana upah na tahu anak na bajik ngasing, maka orang yang meninggal juga sama. Maksudnya bagaimana? Punah niat tomate na lima anak na. Setiap Ramadan tiba anak nampak tamaka ngasengi amplori lalan nama sigika disumbangan rima sigika dua belangan ka si belangan ka 50 cak buka 5 sak buka tapi pun 5 sak tau lio sege nagawa. Maka bahagianya jotomate tak di dalam kuburannya karena mengalir pahala dengan sumbangan dari anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu semakin mendekati dan kondisi juga sudah semakin ya. Akhirnya ceramah ini kita akhiri dengan kesimpulan tabe. Satu, para kaijo sikirina rikanaya zikir dijauhkan dari mara bahaya. Kerea monjo sumpahin bacana sikirika supaya kita dijauhkan dari mara bahaya, kita rimai para kana bismillahillazi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tergantung istilah doa ta, mau didoakan untuk anak-anak ta
mau didoakan untuk istri, mau didoakan untuk suami bu, insyaallah bisa. Yang kedua, jangan pernah lupakan amalan apa aja sumpahing. Amalan yang kedua sudah dibahaskan ki adalah, ada yang ingat? Jangan lupa apa yang disebut dengan doakan juga orang tua. Doakan orang tua. Lalu yang terakhir, berikan amalan terbaik lampar itu atau atak dengan memasukkan sumbangan, masukkan di masjid. Pahala akan mengalir kepadanya 24 jam tanpa henti. Insyaallah barakah kita leta, orang tua tak juga menanti pahala yang luar biasa. Dan yang semuanya disampaikan, tiada hari tanpa bersedekah. Ulangi, tiada hari tanpa karena antu pasti dah kata akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Seri kejadian baru kita tutup dengan doa. Pak, antu punalik bagi tahu di pakandre. Insyaallah teh antu nairo kina panragi. Bami. Alhamdulillah. Itu asan apa? Oh, anu mipain. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Cukup sekian, selamat pagi berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.